Program vaksinasi bagi masyarakat berumur lanjut atau lansia masih menemukan kendala. Banyak lansia yang ragu, bahkan takut untuk divaksinasi karena alasan keamanan vaksin. Hingga kini, program vaksinasi bagi warga berusia lanjut atau lansia terus digesa. Namun di balik itu, banyak kaum lansia yang masih ragu, bahkan takut untuk divaksinasi. Alasannya pun beragam, mulai dari alasan keamanan hingga keselamatan pasca divaksin. Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Yaser Hamidi, mengaku perlu terobosan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga percaya terhadap program vaksinasi tersebut. Masih ragu-ragu ya, banyak yang ragu-ragu dengan vaksin ini. Jadi sebenarnya memang ya harusnya tugas dinas kesehatan melalui puskesmas yang ada ataupun tenaga penyuluh kesehatan yang ada di dinas kesehatan itu bagaimana meyakinkan kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya yang lansia agar ya mereka segera bisa mendapatkan vaksinasi ya yang gratis yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Yaser berharap masyarakat khususnya para lansia bisa mengikuti program vaksinasi untuk memberikan antibodi mencegah penularan COVID-19 sehingga mata rantai penularan COVID-19 bisa diputus. Dari Pekanbaru, Billy Pranata dan Teju Sudiro, Ceria TV melaporkan.